wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini kita kedatangan tamu, teman SMP, Bro Mantap dan Bro Randy. Langsung saja kita sapa ya, Bro. Yo, Bro, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Gimana, Bro? Sehat. Dengar-dengar udah ada kerja nih? Alhamdulillah, udah ya. Kerja. Alhamdulillah. Jadi teman aku yang satu ini dia salah satu mahasiswa di Kota Lubulinggau. Yang satunya juga salah satu mahasiswa. Kita kali ini mau bernostalgia zaman-zaman waktu SMP nih. Langsung saja kita tanya. Jadi apa nih kenangan SMP yang enggak bisa kamu lupain? Kenangan SMP? Iya. Ya minggat bareng teman itulah kan. Ya apa tuh yang minggat? Sudah lama lah itu. Sudah hampir 4 tahun lalu kan. Oh, 4 tahun. Jadi mulai minggat tuh kapan tuh, Bro? Waktu dari kelas 1 atau waktu ngikut-ngikut teman apa udah gede lah baru tahu itu apa minggat? Dari kelas 2 lah. Kelas awal, mulai SMP ya. Awal mulai ikut-ikutan teman. Oh, ikut-ikutan. Oh, jadi enggak otomatis maunya diri sendiri ya. Pasti teman-teman yang lagi nonton ini pasti penasaran nih, gimana sih prosesnya kok bisa kamu ikut-ikutan gitu? Awal ikut-ikutan itu kan ya terutama kita kan pergaulan ya enggak? Iya, pergaulan milih teman itu. Kan ketemu sama misalnya sama si Dendi kan? Iya. Dendi sering minggat, akhirnya kita juga ikut terpengaruh oleh Dendi. Oleh Dendi. Si Bro Dendi, ya. Apa nih terakhir waktu mulai minggat? Awal kelas 2. Kelas 2 juga ya? Ngikutin Mantok atau ngikutin teman yang lain? Enggak, ngikutin kakak kelas. Ngikutin kakak kelas. Terpengaruh kakak kelas ya? Kakak kelas itu saya. Oh, siap. Nih, pertanyaan nih balik ke Mantok ya. Mantan pertama waktu SMP siapa nih? Kalau itu rahasia, Bro. Ya enggak gitu, Bro. Kan kita kan lagi buat konten kan, siapa tahu yang si doi lagi nonton kan. Kalau Bro, rahasia itu, Bro. Enggak enak pula kita mau nyebut namanya. Sebut aja. Pertama kali pacaran SMP sama siapa? Sama siapa, Bro? Enggak apa-apa. Saya enggak pacaran ini. Saya enggak pacaran waktu itu, Bro. Yang benar. Ya, serius, saya enggak pacaran waktu SMP. Belum berani sama cewek, Bro. Belum beraninya kenapa tuh? Belum beraninya deket sama cewek aja dulu takut kan. Takutnya kenapa emang? Cewek-cewek itu gigit ya? Enggak sih, cuman kan kita kurang pede. Oh, kurang pede. Jadi SMP enggak ada pacar ya? Enggak ada pacar. Ini Bro Dendi kemana, Bro? Apa? Dengar-dengar banyak nih mantannya. Wih, nggak ada dong. Nggak ada juga. Pacar pertama? Nggak ada. Nggak ada. Gak pacaran saya SMP dulu. Selama SMP nggak pacaran? Nggak. Wih, mungkin teman-teman yang lagi nonton penasaran nih. Kok bisa sih mereka nggak pacaran? Padahal zaman SMP itu, wah, zaman-zaman nakal-nakalnya itu kan bisa dibilang kan, anak-anak itu. Gimana nih, Bro? Tips-tipsnya biar buat anak-anak muda zaman sekarang biar nggak pacaran, biar nggak terpengaruh itu pergaulan bebas. Mulai dari Bro Dendi dulu dah. Apa? Gimana sih solusinya buat teman-teman remaja-remaja zaman sekarang biar nggak terpengaruh itu pergaulan bebas? Soalnya kan kalau melihat pengalaman Bro Dendi ini kan nggak pacaran kan, mungkin bisa lah sharing-sharing sedikit buat teman-teman yang lain. Ya kita mengikuti organisasi-organisasi internal ya, seperti di kampung kan juga ada kan, Irmas itu kan. Oh, di kampung ya. Kalau di sekolahnya itu organisasi apa aja nih, Bro? Kalau di sekolah dulu saya ikut organisasi OSIS gitu. Oh, OSIS. Nah. OSIS, selain OSIS, Bro? Eskul futsal. Futsal, ya mantap. Jadi jago main futsal ya? Jago lah. Ini Bro Mantok nih gimana? Dan, apa? Pesan-pesannya buat generasi 2020 ini? Pesan saya cuman satu, tidak banyak. Apa itu, Bro? Menarik nih kayaknya. Jangan salah pilih pergaulan. Karena sekarang kan zaman sudah canggih,
Kebanyakan orang salah memilih pergaulan, terutama narkoba. Sudah itu seks bebas kan? Udah itu aja. Itu aja ya, woi ya. Di pacar udah, kelasnya udah. Kita satu sekolah ya waktu tamat ya. Bro Dendi SMA 4 ya? Iya, SMA 4. SMA 4. Itu masih enggak pacaran juga? Enggak itu ya. Enggak. Kalau gebetan ada enggak? Enggak, kalau gebetan. Gebetan banyak ya? Banyak, banyak, banyak. Siapa tuh? Waktu pertama kali waktu SMA. Lupa ya, kakak kelas itu kayaknya. Masa lupa semua? Ya, ya beres lupa. Nih, pasti penonton nih penasaran ini. Siapa tahu nanti salah satu penontonnya kan ngelihat kan. Biarin biar dia bertanya dengan saya sendiri aja. Gak asik dong. Kita kan lagi buka-bukaan di sini. Buat apa kita buat konten kalau enggak dibuka? Siapa nih, Bro? Apa? Salah satunya aja. Oh, ada. Lupa, tapi lupa. Masa iya lupa, iya, semua? Lupa. Kelas 2, kelas 2. Hah? Kelas 2? Saya enggak pacaran sih dulu. Kelas 3, kelas 3? Enggak. Oh ya udah, berarti enggak pacaran ya? Enggak. Oh, saya enggak laku dulu ya, sama. Oh, enggak laku. Enggak laku-laku ya. Jadi, emang enggak suka perempuan atau gimana nih? Suka. Oh, tapi suka. Belum masih ketemu suka. Yang pas gitu kan. Oh, emang kriteria yang menurut Bro Dendi ini gimana sih? Mudah aja kriteria saya tuh. Dengerin nih buat para cewek-cewek. Iya. Yeah. Gimana nih, Bro? Salat lima waktu. Salat lima waktu, oke. Okay. Berbakti kepada orang tua. Oke. Okay. Ya udah itu aja. Oh, itu aja. Enggak ada yang muluk-muluk harus cantik, mulus, glowing gitu ya. Enggak usah ya. Oke, mantap. Sekarang Bro Mantong nih. Oke. Okay. Kita dulu emang satu sekolah ya waktu STM, tapi kan kita beda jurusan, jadi kan kayak antar kampung lah gitu kan. Ya. Pacar waktu STM kemarin. Siapa pacar di STM? Gak ada, sebab kan ada juga. Di STM kan jarang. Jarang apanya nih? Ketemu cewek kan. Oh, ketemu cewek jarang. Jarang ya? Selama 3 tahun gak ada ketemu ceweknya? Selama 3 tahun ada ketemu ceweknya. Oh, ada. Jauh ya, kelas ke kelas itu jauh. Oh, jauh, benar-benar. Jadi gak punya pacar juga? Gak punya pacar ya. Bukan gak doyan pacar? Bukan. Sama pacar kita doyan. Oh, iya. Gua berarti masih suka ya sama perempuan? Masih suka. Suka banget. Udah lama kan dari SMP terus masuk STM enggak pacaran nanti tahu-tahu sukanya sama laki-laki. Jangan. Enggak ya. Jangan. Kita enggak gitu ya. Enggak ya. Oh, yang mana sih? Emang gimana sih, Bro? Kriteria pacar lo? Ya. Bentar. Dari yang pertama itu akhlaknya kan, sudah itu dia sayang sama orang tua, oke, sayang juga sama kita, bisa merawat kita dengan baik, iya, mengajarkan kita tentang kebaikan, mungkin itu saja lah. Wih, nih buat teman-teman cewek yang udah subscribe channel kita, buat nanya-nanya Bro Manto, Bro Dendi ini, itu tadi kriteria-kriteria ceweknya. Yang mau daftar silakan daftar, yang mau WA silakan WA. Instagramnya nanti kita cantumin di bio ya, aman pokoknya. Lanjut, Bro ya. Terus kesan yang enggak bisa lo lupain waktu sekolah itu apa, Bro? Siapa dulu nih? Bro Manto dulu deh. Waktu zaman sekolah SMP-nya. SMP. Iya, yang enggak bisa dilupain. Yang enggak bisa dilupain itu apa ya waktu itu? Kenangan yang paling enggak bisa dilupain apa tuh, Bro? Apa? Minggat itulah. Oh, bareng teman-teman ya. Sudah itu berantem. Bareng teman waktu itu. Siap. Cuma itu doang ya? Ya, cuma itu doang. Bro Dendi ini gimana nih, Bro? Apa? Kenangan yang gak bisa dilupakan waktu zaman SMP? Kenangan saya tidak bisa dilupakan pada zaman SMP itu makan di kantin. Makan di kantin apa, Bro? Makan model. Iya, makan model. Itu susah banget dilupain. Susahnya tuh gimana nih, Bro? Penasaran nih masih teman-teman yang lagi nonton. Iya dong. Harganya murah. 2.500. Okay. Bro. Itu dapat apa aja, Bro? Lengkap. Lengkap. Oh, iya. Itu di kantin mana, Bro?
Mbak Nur, Mbak Nur ya. Mbak Nur. Kantin Mbak Nur 2500 dapat lengkap. Oke, kenyang. Bisa nambah? Bisa dong. 2500. Nambah kuahnya tadi. Nambah kuahnya doang. Tapi enggak nyuri kan? Enggak. Yakin. Nanti Mbak Nur nonton lo. Ya udahlah. Terakhir nih buat Manto. Guru yang paling enggak lo sukain waktu SMP. Siapa? Guru paling sukain waktu SMP. Siapa guru? Pak Sari. Pak Sari. Pak Sari. Oke. Okay. Lanjut ke Dendi. Ini Bro Dendi, guru SMP yang paling enggak lo sukain siapa? Enggak lo sukain? Pak Novi. Pak Novi. Oh, Pak Novi ini. Pak Asnovi. Oh, Pak Asnovi. Ya, siap. Oh, ya. Buat Bapak-bapak, mohon maaf Pak ya. Ini unek-unek anak SMP tapi sekarang kan udah besar. Mungkin cukup sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Untuk episode selanjutnya nanti akan diganti oleh teman-teman yang lain buat sharing-sharingnya. Pokoknya pantengin terus channel kita. Kita akan curhat-curhatan apapun itu, pasti kita share-share ke semuanya, ke keluarga, teman-teman. Buat Bro Dendi, buat Bro Manto, terima kasih ya Bro. Sering-sering lah mampir ke rumah ya. Oke, Bro. Buat teman-teman, buat yang nonton, apa nih pesan-pesannya? Jangan lupa apa kayak itu? Jangan lupa like dan subscribe. Wih, mantap. Buat Bro Dendi. Ya, bagi penonton video ini jangan lupa subscribe-nya, like dan komen, dan di-share di link-nya masing-masing. Wih, keren. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.